Malam telah tiba, kalian semua tertidur. Di suatu desa yang kecil, bernama Desa Almerici, tinggal seekor werewolf. Werewolf tersebut mengincar salah satu di antara kalian. Jawab. Ya, enggak mau enggak? Enggak. Please. Enggak. Please. Enggak. Mau lu? Mau enggak? Peluk dong. Peluk dong. Iya. Satu, dua, tiga. So as long as I live for love you, we'll have it all to you. You look so beautiful in white. Sama Arno. Iya. Terus apa yang gua mau cium gua? Gua cuma makan. Atau maksud gue apa? Nah, gue gak ada maksud apa-apa. Gue gak suka sama lo. Gue juga gak suka sama lo. Cidori. Sebentar. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oles naik turun naik terus. Ku goyang kasih keluar ku punya jurus. Dia mulai bikin dia kalbu lus. Supaya dia rencana bisa berjalan mulus. Hey, gimana? Oh yang dia itu. Benar. Request dulu dong. Happy birthday. Sedih ya kayak cuma ini ya. Nah, itu dia cerita kami selama 3 tahun. Dah.
12 TKJ. Aku mau perkenalin kelas aku sekarang. Sekarang kita masuk aja yuk. Yuk. Nah, ini kelas aku nih. Maklumin ya sedikit orangnya. Kasih hai dong buat semuanya. Gara-gara aku gak punya story kelas ini kan, gak ada video ataupun gak ada foto-foto bagus. Jadi mendingan kita ngenalin satu-satu aja ke orang-orangnya kayak gimana, biar tahu jeleknya kayak gimana, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjutin yang tadi, biar ketua kelas yang ngenalin ya. Di, ayo kita... Oh ini? Oh iya, ayo! Oke, okay. Kita kenalin orang yang pertama ya. Tiara, ayo! Hai, ini nih yang namanya Kevin. Kevin Gunawan, saya lo dong. Nah, ini dia ya namanya Muhammad Iqbal. Kalau dipanggilnya sih Iqbal sih kalau dipanggil. Nah, ini nih yang namanya Irgi Pascani Aji. Biasa sih dipanggil Sin, katanya. Oh iya, dia ini ranking 2 di kelas. Pintar, lumayan. Ayo lanjut lagi deh, siapa ya? Nah, lanjut. Nah, ini nih yang namanya Rita Sandra Novianti, dipanggilnya Rita. Nah, ini nih yang namanya Cikita Maharani. Suka dipanggil Cikita. Kadang gue manggilnya Cik doang sih, Cik. Nah, kita lanjut ke ini orang nih. Sebenernya sih ini orang ngeselin banget sih. Nah, ini yang namanya Daniel Panjaitan. Daniel apa sih? Daniel, pokoknya Daniel Panjaitan ya pokoknya. Dia orang Batak. Nah, ini nih, Steady, yang namanya Steady Febrianto. Gue lupa namanya. Steady Febrianto. Dipanggilnya Steady. Ini nih yang namanya Jose Andre. Dia juga orang Batak sama kayak Daniel tadi. Nah, ini Jeva. Ini abang gue kalau di kelas. Dia orang paling bader. Nah, ini nih wakil ketua kelas, wakilnya gue sih sebenarnya. Ini namanya Eri Gunawan, biasa dipanggilnya Om kalau sekelas sama kalau sekelas suka dipanggil Om. Kenapa dipanggil Om? Karena dia yang paling tua sama kayak Jeremy. Nah, ini nih Gerald. Saya lu dong, Ger, Mamat. Hello. Ini biasa suka dipanggil Mamat, kadang-kadang juga ya gue sih enggak tahu kan, tapi gue lebih suka manggil dia Mamat. Nah, sekarang udah selesai, udah pada tahu dong teman-teman kelas gue kayak gimana. Ed, belum tahu, lu belum selesai, lu belum dikenalin kan. Oh iya, nah, lupa. Biar gue aja yang kenalin nih ketua kelas gue nih ya. Nih, dia nih orangnya nih ya agak kasar nih dikit, udah gitu suka marah-marah maklum. Dia ketua kelas, banyak yang ya banyak yang ngomel-ngomel, mungkin dia nggak ada tempat untuk pelampiasan. So, jadi kita udah ngejalan semua kan, udah ngasih tahu semuanya kelas kita kan. Sekarang gue mau ngasih salam perpisahan buat kalian. Dan makasih juga udah ngelarin kita. Walaupun videonya sedikit ya aneh lah ya. Sekarang gue mau ngasih videonya nih. Oke, taruh dulu ya sini ya. Yuk kita ucapin bye-bye bareng-bareng. Bye! Satu, dua, tiga. Bye!
kita rindukan di hari nanti. It's been a